Tadi tengah hari saya bersembang dengan Masya Allah Al-Fadil Ustaz Badi Anwar. Kami sembang-sembang pasal Wahabi. Tuan-tuan kenal Wahabi? Kedah ni Wahabi dia macam satu. Kami kalau kat Selangor, Wahabi ni macam relax. Saya bagi pendapat lah sikit dekat Al-Fadil Ustaz Badi. Saya kata Ustaz, cantiknya strategi Wahabi. Cantiknya strategi Wahabi puluhan tahun. Puluhan tahun dia tak usik bab lain. Dia usik apa? Bab ibadat. Yang ni bid'ah. Tahlil bid'ah. Yang ni bid'ah. Tu bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Ni bid'ah, bid'ah, bid'ah. Semua orang pakat tinggal dah. Zikir lepas semayang bid'ah. Salam lepas semayang bid'ah. Sapu muka bid'ah. Semua bid'ah. Maka kebanyakan umat Islam sekarang dia dah tinggalkan banyak ibadat-ibadat yang telah dibuat oleh orang dahulu. Wirid ramai-ramai lepas semayang dalam masjid bid'ah. Walaupun aurat itu adalah aurat madani. Nabi tak bawa ramai-ramai. Nabi bawa sorang-sorang. Memanglah itu tahap Nabi. Kita tahap labu-labi. Kita yang duk zikir ramai-ramai ni pakat lari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia keluar pintu. Semua keluar pintu. Pakat lari. Yang tu tara kita bawa jamaah. Bawa secara ramai-ramai. Tuan-tuan, hebat dia. Strategi mereka puluhan tahun. Zaman sewaktu saya berada dulu, tuan-tuan, mas bukan mengaji lah, duduk saja-saja di Makatan Mukarramah tahun 90. Tahun 90 tu kami dah perang dah dengan Wahabi. Kami dah bergaduh dah. Tahun 90 tuan-tuan, kami bergaduh dah bab bid'ah ni. Dah lama dah benda ni. Mereka bertahan puluhan tahun. Mereka